Ya, selamat pagi warga Kota Kupang, selamat pagi dunia pendidikan. Ya, pagi ini adalah memperingati Hari Pangan Sedunia. Setiap instansi yang ada di Kota Kupang juga lembaga pendidikan dilibatkan dalam memperingati Hari Pangan Sedunia hari ini. Jadi ini kami dari UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang sementara mencari teman-teman kami yang lain dari SMP 4. Ini baru ketemu beberapa orang. Halo Kak Aldi, selamat pagi. Ya, ini kita sementara mencari yang lain tapi belum ketemu. Kita cari meja nomor 12. Di kumpul kita ada di nomor 12. Ya, hari ini semua menggunakan baju hijau yang diberikan oleh kantor pangan Provinsi NTT. Ya, ini dia ya. Ini. Ya, ini kita berada di Eltari Arena Gerdwide. Mana? Teman-teman anak-anak yang lainnya. Oke. Halo, sayang. Tadi pagi bangunnya jam berapa, Bu? Jam berapa, Bu? 5. Oh, pintar sekali. Ya, bangun pagi itu sehat ya. Menghirup udara segar pagi hari. Oke. Kita sudah mau sampai. Mana titik kumpulnya kita? Nomor 12 ya. Nomor 12. Oke. Ya. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Akhirnya kita tiba juga di titik kumpulnya kita dari SMP 4. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Yeay. Ibu cari dari tadi baru ketemu. Ya, oke. Okay. Halo. Halo, halo, selamat pagi SMP 4. Ya, akhirnya saya tiba juga di rombongan saya, titik kumpulnya saya. Ya, ini pagi Ibu. Ini spot makan. Ibu kepsek saya. Selamat pagi Mama, bagaimana kabarnya pagi ini? Pendamping saya. Ya, ini teman rekan luar biasa ya. Ini rekan teman pendamping saya. Halo Mama, selamat pagi. Halo Vicu. Halo Kakak Lisa yang cantik. Ya, oke, okay, ini mana suaranya anak-anak? Ya, sehat ya. Selamat pagi Mama saya. Apa kabarnya Mama? Oh, luar biasa. Ini dari mana punya Mama? Oh, dari catering ya. Ya, jadi pagi ini nanti kita akan di jamu oleh ya. Catering Badan Pangan Sedunia. Kita lihat. Tada. Tuhan memberkati usahanya Mama saya.